Berlokasi di Kampung Bojongneros, terowongan rel kereta api Paledang kerap menjadi perbincangan. Terowongan rel kereta api ini tepatnya berada di kawasan Jalan Paledang, Kota Bogor. Beragam cerita beredar di masyarakat terkait terowongan rel kereta api ini. Tentu bukan tanpa sebab terowongan Paledang ini kerap diperbincangkan. Usut punya usut, rupanya pernah terjadi suatu tragedi yang menelan korban jiwa di terowongan tersebut. Dari informasi yang diterima Tribun News Bogor, korban jiwa dalam insiden itu lebih dari 10 orang. Kereta itu datang dari arah Sukabumi, ya, menuju ke Jakarta kan, menuju ke stasiun Bogor dulu kan ya. Nah sebelum itu kan stasiun ada jembatan tuh kan. Nah disitulah kejadian tuh apa, tragedi apa tuhnya tragedi orang pada jatuhnya itu langsung ke jembatan itu. Yang pada jatuhan ada yang mentang ke pinggir, ada yang ke rel. Di apa di atas atap itu, jajar gitu jajar. Jadi rakyat itu. Jadi malam hari pak. Sore jam 5. Itu Bapak di waktu jam itu jam 5. Kereta jam 5. Kurang lebih 20 orang lah. Kurang lebih ya, ada yang selamat ada yang. Cuman itu enggak ada kembali lagi tuh yang selamat itu enggak tahu meninggal atau gimana gitu kan ya. Yang gua sekarat itu sekitar tahun berapa ya? 2000-an, tahun 2000-an. Kejadiannya. Bulan. Kondisi terowongan Paledang saat ini sudah berbeda dengan sebelumnya. Kesan seram sempat terasa di terowongan Paledang. Banyak pepohonan yang tumbuh di sekitar terowongan Paledang. Di sisi lain, banyak coretan-coretan terpampang di kawasan terowongan tersebut. Kondisi itu pun sudah tak terlihat saat ini. Pasalnya, terowongan Paledang kini telah direvitalisasi. Enggak sih, jelasan enggak juga. Itu hitam, ya mungkin musibah itu ya. Jadi memang enggak ada hal-hal yang enggak, mereka itu enggak ada. Tapi enggak ada biasa aja. Soalnya begitu kejadian sudah, misalnya itu ada acara tahlilan ya. Itu yang anggota kemarin itu anaknya di Panduanang tuh. Ada PCK-nya ada juga ada. Ya. Dan orang tua korban juga ada di orang. Terlepas dari itu, berbagai cerita mistis sempat menyebar dari mulut ke mulut. Mulai dari suara jeritan minta tolong, sampai penampakan sosok pria tanpa kepala. Namun seiring berjalannya waktu, cerita mistis di terowongan ini nampak mulai redup. Selama di sini belum ada apa-apa. Itu yang mudik itu kecelakaan ya, musibah. Sekarang itu bagus. Istilahnya, nggak ada istilah ngeri, nggak ada gelap gitu ya. Cuma apa, banyak itu pohon-pohon itu kan, jukut itu kan. Banyak ilalangnya gitu kan. Nah sekarang kan, enak lah sekarang mah. Jadi ya, kalau sekarang masih, insya Allah. Matanya gede kan ya, karena ya atas tinggi. Insya Allah aman lah sekarang mah. Mudah-mudahan nggak ada kejadian lagi ya.
Terowongan kereta Palidang ini tidak terlalu panjang, hanya sekitar 10 meter. Di atas terowongan merupakan jalan Palidang yang setiap harinya dilintasi pejalan kaki hingga kendaraan roda 2 dan 4. Diketahui bahwa terowongan Palidang ini biasanya dilintasi kereta Bogor Sukabumi. Namun saat ini aktivitas kereta di jalur tersebut tengah dihentikan sementara lantaran adanya proyek double track. Ya, pernah tempat syuting, pernah saya juga ikut film. Iya, udah kejadian dah. Udah lama. Ya? Udah lama. Kebetulan itu keretanya itu baru di itu benerin itu samping-sampingnya itu baru dibangun. Jadi kereta kan itu sementara tutup dulu gitu. Jadi buat syuting itu enak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!